lagi bersama kami Mama Aina di sini. Untuk malam ni kita nak pergi belanja bulanan di tempat biasa NSK, dan sebelum tu saya ajak suami pergi makan dahulu sebab saya nak makan bihun sup meletup. Okey, tonton sampai habis video kami ya. Jumpa di NSK nanti. Okey guys, sekarang kita dah sampai NSK dan kita nak teruskan belanja bulanan kita, dan kita akan masuk terus ke dalam NSK. Wuuu, durian. Mamak tengok buah dulu. Sana. Manis ke tidak? RM19, 99 sen. Apa lagi? Nih, turun RM1. Hari itu 14.9. Kita ambil satu. Cari yang elok dulu. Iya. Okey, kita ambil ni. RM13.99. Ni ada anggur. Mau tak nak? Ayam mana? Tahu. Buah apa ni? Ni. Mangga pink. Ui. Cantik. Cantik kan? Jom. Okey, sekarang kita nak pergi cari ayah dia pula dengan adik dia. Diorang pergi ambil air tadi. Air mineral kotak. Saya suruh pergi ambil 3 kotak. Dan dekat NSK ni ialah kebanyakan dia borong untuk macam kedai-kedai makan. Ni tengok harga dia. Ni semua borong. Dekat sini juga kami beli air mineral murah. Okey, dan sekarang kita nak ke bahagian bawang. Dah, tengok bawang dia. Tak tahu dah bagi korang murah ke tidak. Bagi saya, harga untuk 2 kilo ni RM3.50. Alhamdulillah, memang murah. Pada saya lah. Tempat korang murah tak? Cuba komen kat bawah. Ni, saya ambil satu. Bawang kecil 2 kilo, RM3.50. And then kemudian saya ambil bawang putih satu guni juga. Dalam satu guni tu ada 2 kilo juga. Dia, bawang putih ni ada dua jenis, dua harga. Dua harga dengan dua jenis. Harga yang saya ambil yang murah je. 2 kilo untuk RM7.99. Nah, yang ni saya ambil harga yang ni. Dan satu lagi yang sebelah dia tu RM11.99. Dan seterusnya kita ke bahagian beras. Saya apa nama tu? Nak cuba beras yang baru pula. Yang ni. Beras ni dari Perak ke? Beras wangi Madura. Saya cuba. 10 kilo. Harga untuk 10 kilo ni RM36.90. Sama juga harga dia dengan beras biasa yang kami beli tiap-tiap bulan tu. Beras wangi yang tiap-tiap bulan kita orang beli tu. Jadi kita cuba yang ni. Untuk bulan ni. Pertama, saya nak minta maaf. Mungkin video saya ni masih juga kelangkabut. Biasalah kalau ada budak kecil ni kadang-kadang tak ada dengar cakap. Aduh. Lepas tu, yang kedua, saya masih segan, malu nak buka suara depan orang ramai, nak bagi tahu harga ini, harga itu. Jadi untuk video ni ada yang saya edit, ada yang saya biarkan suara di sini. Dan sekarang kita ke bahagian air. Dan untuk air ni pula harga promosi untuk dua, RM8.90. Tadi suami saya pun ada ambil satu air apa, Zeppel kalau tak silap saya. Harga saya tak pasti. Nih. Nanti kita total semuanya. Yang kurang manis. Dah dapat dah tu kat poli dah. Yang manis ke yang kurang manis? Bukan, tak nak yang kurang manis. Tak nak lah. Bukan itu pun gila kat
saya ambil ni satu RM4.59. Dah, lagi dua ayam. Okey, dan sekarang kita ke bahagian frozen. Untuk frozen ni kita cari burger, burger Ramly. Untuk budak-budak ni kita tengah cari. Ni ice cream. Dia ada banyak tempat frozen dia. Ikan fresh pun ada frozen. Ni burger daging, tapi kita orang cari burger ayam. Sebab budak-budak suka burger ayam, tidak suka daging. Dan ini pula saya tengok yang baru, banyaknya. Ni burger daging. Yang ni pun saya nak beli untuk dia orang. Apa jenama ni saya lupa. Ayam madu ke? Brand ayam madu ke? Tapi dia orang tak nak. Dia orang nak Ramly juga. Lebih berminat kepada Ramly. Okey, sementara tu kita tunggu dulu. Ada orang masih ambil burger dan dia dah tak ambil, kita serbu. Okey, dan sekarang kita di bahagian ayam burger Ramly. Darah, harga dia alhamdulillah promosi dapat RM4. Berapa? Kejap. Kita tengok lagi berapa harga dia. RM4.85 turun RM2. Alhamdulillah. Kita ambil 3 terus. Kita masih di bahagian frozen. Sekarang kita cari berbola ayam. Saya nak cari berbola daging tapi terlupa. Tak apalah, itu kira minggu depan lah. Sekarang kita ambil berbola ayam dulu. Ini kita cari harga betul-betul jimat punya. Ini harga dia berapa? RM9.20. 800 gram kalau tak silap saya. Berbola ayam ni. Yang lain tu kira mahal, lebih daripada RM10 ke atas. Rasa macam wow. Harga sekarang ni semuanya naik. Bukan sahaja apa nama tu, apa barang lain yang naik. Rupa-rupanya semua barang naik. Aduh, pening kepala. Kena adjust betul-betul lah. Okey, dan sekarang kita di bahagian sos tiram. Sebenarnya kami tak beli sos tiram. Kami nak cari bahagian kicap, tapi tersalah masuk ke bahagian sos tiram. Jadi kita pusing lah. Tengok-tengok je. Okey, ni kita dah ke bahagian kicap. Saya nak ambil kicap Adabi Masin. Harga dia RM7. Saya ambil yang besar terus. Dan seterusnya kita ke bahagian apa nama lagi, kita ke bahagian apa? Okey, ni apa nama bahagian ni? Saya bab masak-masak ni kurang tahu apa bahagian ni. Tapi ni saya cari apa? Perencah Adabi nasi goreng dan mi goreng. Okey, saya jumpa ini mi goreng. Tapi dekat situ sup tulang dengan tu, sup daging dan sup tulang. Saya letak balik. Okey, yang ni saya ambil. Apa nama tu? Perencah bihun goreng. Dan saya ambil ini perencah nasi goreng. Saya ambil perencah bihun goreng satu sebab dekat rumah ada lagi satu. Saya ambil perencah nasi goreng ni 3. Harga untuk satu dia sekejap saya tengok dulu. Okey, untuk perencah bihun goreng RM1.80 juga. Untuk perencah nasi goreng pun RM1.80 juga. Samalah harga dia. Saya ambil 3. Okey, kita ambil satu lagi. Keras tau. Sebab tangan satu bukan telefon, jadi lambat ambil dia. Okey, tengah fikir nak beli apa lagi kat sini. Sup siam, tom yam. Tapi cukuplah. Okey, dan sekarang kita ke bahagian Maggi. Untuk yang ni saya tak beli sebab dia besar dia punya mi. Yang saya suka yang ni, biasa punya. Saya ambil 2. Harga dia RM4.30. Harga untuk sepaket dan isi dalam dia ada 5 bungkus kecil. Dan untuk Maggi-Maggi yang lain ni pula,
kami rasa kami tak nak dahulu, cukup Maggi. Yang penting stok Maggi ada lah. Dan saya terjumpa yang ni, yang ni pun ramai orang. Saya tengok ada yang makan. Lepas tu suami kata halal ke tu? Saya cakap halal lah ni, dari Indonesia dia punya halal. Saya cakap susu pekat manis. Tak ada. Sebelah. Oh, sini bahagian susu pekat manis. Okey. Kita ambil yang biasa kita guna. Gold coin. Gold coin harga dia RM2.99. Ambil dua kak. Okey. And then kita cuci mata sekejap dan saya ambil yang ni RM12 ni. Ini bukan teko tau. Tapi ini teko tapi untuk tempat minyak punya. Lepas yang kita goreng untuk pertama tu. Dan yang ini saya ambil satu sendok. Saya suka yang tu sebab dia tak juga ringan, tak juga berat. Yang di rumah yang saya beli hari tu berat. Yang lain pun ada niat nak beli tapi nantilah. Tunggu ada rezeki lain kita beli yang lain pula. Untuk kali ini saya beli yang ni dengan yang plastik. And then kemudian saya ke sini di bahagian plastik berzip. Ini untuk anak saya sekolah sebab dia tak nak bekal nasi. Dia nak bekal roti saja dengan coklat dengan apa nama kacang. Jadi saya beli yang ni, saya tengok saiz dia dengan isi dalam dia ada berapa dengan harga sekali. Yang ini pula dia kecil, harga dia RM10.99, isi dalam dia 50 saja. Tapi mahal, dikira mahal pada saya lah, tak tahulah pada korang. Dan yang ni pula isi dia 100, harga dia RM14 berapa 50 sen. Dekat rumah saya dah ada. Jadi saya nak buat penambahan saja. Jadi saya ambil yang ni. Yang ni 50 dalam dia, isi dalam RM8.50. Okeylah. Ini kira murah pada saya. Jadi saya ambil. Dekat rumah pun ada lagi, ada 30 macam tu lagi. Saya ambil satu. And then kita ke bahagian sabun-sabunan, ubat gigi. Tapi ubat gigi ni saya tak ambil dekat bahagian dalam ni, saya ambil dekat bahagian luar. Untuk ubat gigi yang saya ambil ni adalah ubat gigi budak-budak je. Ini ubat gigi dewasa saya tak ambil sebab suami saya dah ambil dekat luar tu. Jadi yang ubat gigi budak-budak ni je lah saya nak ambil. Kita tengok harga dulu. Dan kita ambil yang harga ni lah, kita rasa okey lah untuk kita ambil tiga kotak ubat gigi budak-budak. Dan harga dia pula RM3.15. Okey, sekarang kita cari sabun dewasa pula. Kita cari dulu. Bahagian ni. Bahagian sini sabun buku. Tapi saya nak ambil sabun cair. Mikat. Sini. Sekarang kita cari sabun untuk anak-anak dahulu. Okey, oh kat sini. Okay, kita dah jumpa. Kita ambil Carry Junior. RM14.49 untuk 2 pack. Dalam paket ada 500 gram. Dan kemudian kita cari minyak rambut. Tak ada yang hijau. Tak ada yang hijau. Eh, tak ada yang hijau pula. Tak ada yang biru. Nak cari biru. Tercakap pula hijau. Terkejut tengok harga dia. Dari RM8 naik ke RM11. Ni nak cari Rexona. Tapi kebanyakan sini ada Nivea saja. Jadi kita skip je lah. Kita pergi ke bahagian sabun mandi. Kita tengok harga dulu. Kita cari-cari yang betul-betul harga dia berpatutan
dengan isi berat dia juga berbaloi. Jom kita cari dahulu. Okey korang, kita dah ambil sabun mandi dan sekarang kita nak menuju ke cashier nak bayar. Saya ambil live bond tapi saya tak buat video tadi. Untuk live bond ni saya ambil yang besar. Saya tak tahu harga, nanti kita tanya cashier dia. Saya ambil satu dulu. Dan kemudian saya tanya cashier dia berapa harga, dia kata RM11. Jadi saya ambil dua, saya bayar dulu satu. And then kemudian kita ke bahagian tepung. Untuk harga tepung, inilah tepung paling murah RM2.45. Yang lain tu semua dah naik harga. Ada yang RM3.50, ada yang RM3. Sekarang ni apa nama, dia bukan naik harga, dia perbetulkan harga terbaru. Dia belum sampai 1 Julai, dia dah naik duluan. Tapi tak apalah, kita redo je lah. Macam mana tempat korang guys? Ada yang naik harga tak barang-barang macam kat tempat saya ni? Ada yang masih seimbang ke? Masih harga sama? Alhamdulillah, ada yang naik mendadak macam tempat saya ni. Kita kongsi-kongsilah pengalaman kita membeli barang untuk setiap bulan. Kan? Ada yang naik, ada yang turun, ada yang mendadak naik. Kita sebagai ibu rumah tangga sentiasa bersedia dan redo dengan keadaan harga barang sekarang. Betul tak? Okay guys, kita dah siap bayar dan untuk itu sekian saja video kita untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang berikutnya. Untuk apa, selongkar belanja bulanan ni kita akan buat video yang seterusnya dan kita akan jumpa di video yang seterusnya. Sekian saja video kita untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang berikutnya. Andai kata salah silap kata dan perbuatan saya dalam video ini, saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada yang menonton video saya dari mula sampai akhir. Semoga kalian dimurahkan rezekinya. Amin, amin, amin. Dan kita berjumpa lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.